Nah ini menduan. Menduan ala mana ini Pak tadi? Purbalingga. Udah jadi, coba dicoba. Halo Pak. Iya. Namanya siapa Pak? Saya namanya Ozi Pak. Kerjanya apa? Saya kerjanya di sekolahan Pak. Kalau pagi? Pagi nyuci piring. Ini apa? Tepung. Ibunya kemana? Ibunya kerja. Saya yang ngomong. Oh ini sih ya udah. Hai cewek. Halo. Manismu kah? Muhammad Ma'mun. Hadis tempe. Tempe. Ini rencana mau buat apa? Menduan. Yeah. Menduan ya sudah biasa kan. Ini yang mau dibuat spesial kayak apa? Ini nanti jadi menduan crispy. Menduan crispy. Yeah. Bahannya dari apa tuh? Kedelai. Keledai. Yeah. Dijamur apa? Ragi. Jadi ini prosesnya nanti ada gimana? Jamur. Langsung dicampur sama tepungnya Mas Osi. Oh itu. Yeah. Jadi ini kerjanya tim. Tim. Alhamdulillah ya. Yeah. Oke, kita lanjut. Jadi ini bahannya, ini adalah nanti kita buat menduan khas dari orang apa? Ini tempenya dibungkus sama daun pisang ya, tapi daun pisangnya udah tua. Seperti ini. Nah, ini diiris tipis-tipis ya, karena diiris itu asli tipis. Oh, emang asli segini? Tak kira diiris. Kalau yang pakai plastik itu yang tebel yang nantinya diiris, itu asli. Apa pakai suket aja ya? Jadi ini itu emang tipis ya kawan ya. Jadi ini itu cuma segini tipisnya. Ya kita lihat aja nanti jadinya gimana. Pokoknya ikutin terus di Mbel Gedes Cooking, Mbel Gedes Masak. Oke. Jadi ini bahan yang disiapkan, iya, ada betul. Tepung dicampur dengan air kemudian diaduk sampai rata. Kalau pakai bahasa ngapak lo? Kie glepung dicampur ke terigu, dikoleh-koleh, kekurangan jawa. Iya. Kurang minum. Pakainya air jawir kan, pak air minum. Tambah apa? Garam. Pak. Air minum. Iya. Kie dong. Kurang asin. Masa, diudek. Ini gua karo tanganku boleh ya, Mun? Heeh. Karo bisa terus. Nanti beda nganu. Rasanya beda sama sendok sama Pak. Mana. Emang lebih rata pakai tangan, Pak. Enggak apa-apa. Akhirnya pakai tangan. Orang India malah lebih asik pakai kaki. Ini enggak apa-apa, ini kan soalnya ganteng. Mun nyalain kompor, Mun. Siap. Wajannya lupa. Kompor kan enggak dinyala. Ini karena si tempe ini kurang sempurna, Pak. Ya. Ini mentolnya bahasanya masih mendidih. Apa namanya? Raginya ini belum kerja maksimal. Kemudian ini diapakan tempenya? Campur tepung. Nah, nanti dipetikkan ya. Udah siap. Ini dalamnya juga ada banyak tempe. Ini tempenya pada copot ini. Ya, yang gini loh. Tempe spesial ngapak ke Banjarnegara. Asli ini tuh dari tempe ya. Kayaknya kraket loh, Mun. Nanti goreng sampai matang. Pinggir ya, guys. Ciri-cirinya kalau udah matang itu warnanya agak kekuningan ya, Mas? Iya, kayak punya nemak, Mun. Oh, kuning-kuning. Iya. Oh, nanti dulu. Iya. Kraket, Mun. Kraket.
gula ya. Ini minggu aja biasanya. Jadi tempe khas mana ini mas? Dari tempenya Ibu Banjar. Ah, tempe Banjar itu khas tipis-tipis ya? Tipis. Beda sama orangnya. Tempe Mendoan itu pasti tipis guys. Nah ini tempe khas Banjarnegara. Ulu. Sepnya gandeng kali, sayang udah punya anak dua. Tiga. Astagfirullahaladzim. Doyan ini banget. Nah, ini Menduan. Menduan ala mana ini Pak tadi? Purbalingga. Udah jadi. Coba dicoba. Oh. Wow. Ada manis-manisnya? Ada gurih-gurihnya. Mantap. Nanti kalau di rumah tonton sama anak ya. Lah anu kan, Pak. Kocain. Kurang asin, Pak. Enggak ada rasa.